adakah tank ini menggunakan aircon ataupun tidak? Bagaimana operasi di dalamnya? Adakah pilotnya duduk seperti membawa mobil, kereta ataupun pilotnya berbaring? Nah, sila kongsikan dengan kami. Bang Lee penasaran ingin tahu ya guys. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Kalian teman-teman semua, apa khabar? Diharapkan sihat-sihat hendaknya di samping keluarga serta insan yang tersayang. Bang Lee ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sentiasa memberikan komen serta support dan subscribe channel Lilia Pictures ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja tersinggah ataupun ternonton video-video reaction ataupun apa juga konten di channel Lilia Pictures ini, sudi-sudilah kiranya teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Lee. So kali ini guys, Bang Lee ingin berkongsi dengan teman-teman, ingin menonton satu video yang direkomendasikan juga oleh salah seorang daripada teman subscriber channel Lilia Pictures yang inginkan Bang Lee untuk menonton video mengenai, kalau sebelum ini Bang Lee telah mereact dan menonton video mengenai pesawat-pesawat tempur yang tua tetapi masih digunakan lagi di beberapa buah negara di Asia Tenggara. Kali ini Bang Lee ingin menonton bersama teman-teman dan ingin react mengenai tank tempur yang sudah tua juga, kakek-kakek kayaknya ya, dan masih lagi digunakan oleh beberapa buah negara di Asia Tenggara ini. Jom follow Bang Lee, kita tonton video ini. Let's go. A few moments later. Okay, channel sini ya. Wow. Jangan lupa subscribe channel C5 ya guys. Wah, susah banget mau start. 5 tank tempur paling tua yang masih beroperasi di Asia Tenggara. Ya, 5 tank tempur tentu ya. Halo semua, wow. Ketemu lagi kita di channel C5. C5 ya guys. Di zaman yang modern, sebuah tank akan selalu menjadi bagian penting dari operasi militer. Betul. Karena tank merupakan kendaraan tempur yang menggambarkan kekokohan, keandalan, serta mobilitas yang tinggi. Benar. Dalam menjelajahi berbagai medan. Oh, ini tank apa ini? Apalagi dengan berkembangnya kecanggihan teknologi saat ini, tak menutup kemungkinan lahirnya tank-tank canggih. T-14 Armata contohnya. Tank produksi Rusia ini dilengkapi senjata pemuat canggih otomatis dan amunisi sekunder yang diperkaya oleh kendali laser, serta sistem perlindungan aktif Afganit yang dapat mengantisipasi peluru anti-tank. Namun bukan berarti tank produksi beberapa dekade yang lalu sudah hilang begitu saja dan hanya menjadi bagian sejarah serta pajangan di museum. Buktinya, di kawasan Asia Tenggara bahkan dunia, beberapa warisan peperangan ini terbukti berumur panjang dan masih digunakan oleh militer. Ini menunjukkan tank tidak hanya tangguh dalam mengarungi medan pertempuran, namun tangguh pula menghadapi pergeseran zaman, tentunya setelah diretrofit. Hari ini kita akan membahas tank-tank tempur paling tua yang masih aktif dan beroperasi di Asia Tenggara. Langsung saja simak lengkap videonya. Jom kita semak guys, Bang Lee nggak sabar. Ada lagi ya. Ini dia tank apa ini? AMX-13. AMX-13 adalah tank ringan asal Perancis yang diproduksi pertama kali pada tahun 1952. Sudah lama, tank guys. Ini telah diproduksi sebanyak 7.700 unit dalam kurun waktu 35 tahun. 1952. AMX sendiri merupakan nama perusahaan yang mendesain tank ini. Ini Atelier de Construction di Sierre-Molineau. Dalam misi perisai setebal 10 hingga 40 mm, senjata utama AMX-13 menggunakan meriam berkaliber 75 hingga 105 mm. Tergantung variannya. Tank ini juga dilengkapi senjata sekunder berupa senapan mesin dengan 3.600 butir peluru, senapan mesin anti pesawat dan pelontar granat asap. Lumayan hebat juga dengan bobot kosong 13,7 ton, AMX-13 memiliki panjang 6,36 meter beserta senjata, lebar 2,51 meter dan tinggi 2,35 meter, serta dioperasikan oleh 3 orang kru, diantaranya komandan, penembak dan pengemudi. Tank ini dibekali dengan mesin 8 silinder berkekuatan 250 horsepower yang membuat AMX-13 mampu menjelajah hingga 400 km dengan kecepatan maksimum hingga 60 km per jam. Pantas juga ya guys, 60 km. AMX-13 telah diekspor ke lebih dari 26 negara di dunia, termasuk ke Asia Tenggara. Di antaranya ada Indonesia, Singapura, dan Kamboja.
Oh. Namun, sekarang tinggal Indonesia saja yang masih mengoperasikan Indonesia dan menjaga dengan baik MX-13 yang sangat legendaris ini. Yeah. MX-13 sudah menjadi andalan alutsista TNI Angkatan Darat sejak tahun 1960. Pada waktu itu, datangnya tank AMX ke Indonesia dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 1960 hingga 1962. Dari 305 unit awalnya yang dimiliki TNI Angkatan Darat, tersisa 120 unit saja yang masih aktif dan dioperasikan hingga saat ini. Tank AMX-13 yang tersisa ini tentunya telah diretrofit dengan fire control system yang lebih baru dan telah mendapatkan upgrade senjata baru dari PT Pindad. Sudah diupgrade oleh PT Pindad, ya? AMX-13 akan digantikan dengan tank Harimau yang masih dalam tahap produksi. Ya, akan digantikan dengan Harimau. Wah, keren. Wow, hebat, hebat. 4M48 Patton pula ya. Siapa yang tak kenal dengan Ford Motor Company? Perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan salah satu produsen mobil mewah ini ternyata juga pernah ambil andil dalam produksi kendaraan militer legendaris, yaitu tank M48 Patton yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1952. Ford yang buatnya ya. M48 Patton adalah salah satu tank pentolan Amerika Serikat pada zamannya. Tank ini diproduksi oleh dua perusahaan mobil, yaitu Chrysler LLC dan Ford Motor Company yang bekerja sama dengan Fisher Body Tank Plant selaku fasilitas fabrikasi metal untuk tank yang terletak di Michigan, Amerika Serikat. Artinya, kemampuan M48 Patton dalam bermanuver sudah tidak perlu diragukan lagi. Merupakan tank medium yang diproduksi antara tahun 1952 hingga 1961, M48 Patton telah diproduksi kurang lebih sebanyak 12.000 unit. Wah, banyak. Tank dengan berat sekitar 45 ton ini memiliki panjang 9,3 meter, lebih besar, lebar 3,65 meter, dan tinggi 3,1 meter. Ya, lebih gede ini. Dioperasikan oleh 4 orang kru, yakni komandan, penembak, pemuat amunisi, dan pengemudi. Tank ini dipersenjatai dengan senjata utama, varian berkaliber 90 mm dan kaliber 105 mm untuk varian yang lebih baru, yakni M48. Kenapa lagunya kayak lagu untuk senjata sekunder Avengers menggunakan itu, senapan mesin berkaliber 12,7 dan 7,62 mm. Musiknya itu dilengkapi mesin V12 atau 12 silinder bertenaga 650 hingga 750 horsepower, membuat M48 Patton memiliki daya jelajah 113 hingga 499 km berapa dengan lajunya? Kecepatan maksimum hingga 48 km per jam menyesuaikan varian. Yang MX tadi ya, guys. Di Asia Tenggara, M48 Patton yang masih aktif dan beroperasi adalah milik Angkatan Darat Thailand dengan jumlah sekitar 105 unit yang mereka dapatkan dari Amerika pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Itu ya, miliknya M48 Patton milik Thailand ini telah diupgrade ke versi A5 dan telah mereka gunakan dalam beberapa konflik dan konfrontasi regional. Selain Thailand, Vietnam juga pernah mengoperasikan tank ini sampai tahun 2010. Tiga, PT-76. PT-76 pula. Yang satu ini merupakan tank ringan produksi Uni Soviet yang pertama kali digunakan pada tahun 1951. Lagi lama, PT-76 diproduksi oleh VTZ dan Industri Kirov pada tahun 1951 hingga 1969. Total ada sekitar 12.000 unit yang diproduksi dalam rentang waktu tersebut. Berbeda dengan tank sebelumnya, PT-76 memiliki kelebihan, yaitu mobilitasnya yang tak hanya di daratan, namun juga perairan. Dengan kata lain, memiliki kemampuan amfibi. Amfibi, ya benar. Kendaraan tempur lapis baja yang memiliki bobot 14,6 ton ini memiliki dimensi panjang keseluruhan mencapai 7,36 meter, lebar 3,15 meter, dan tinggi 2,35 meter. Dengan kapasitas yang mencukupi untuk 3 orang kru. PT-76 diperkuat dengan senjata utama meriam D56T kaliber 76,2 mm dengan 80 butir peluru. Tank ini juga dilengkapi dengan senjata sekunder berupa senapan mesin berkaliber 7,62 mm dengan 1000 butir peluru. Bang, suka lah musiknya ini ya. Lagunya Avengers. Berbahan bakar diesel berkekuatan 240 horsepower. Dengan mesin ini, PT-76 memiliki kemampuan jelajah hingga 400 km bahkan hingga 510 km dengan bahan bakar eksternal. Luar biasa. Berkat mesin ini juga, PT-76 mampu melaju dengan kecepatan maksimum hingga 44 km per jam di darat dan 10,2 km per jam di air. Boleh di air, guys.
Wah, itu dia itu. Wah, wow, keren. Nah, luar setidaknya biasa ini. Ada 19 negara di dunia yang masih menggunakan tank amfibi milik Soviet ini, termasuk negara-negara Asia Tenggara, di antaranya adalah Vietnam, Indonesia, Laos, dan Kamboja. Oh, Indonesia juga. Angkatan Darat Kamboja diperkirakan masih mengoperasikan sekitar 50 unit tank PT-76. Angkatan Darat Laos sekitar 25 unit, dan Angkatan Darat Vietnam sekitar 300 unit. Sementara di Indonesia ada sekitar 86 unit tank PT-76 yang masih aktif, di mana tank-tank ini dioperasikan oleh Korps Marinir. Baru beberapa unit tank PT-76 kepunyaan Indonesia telah direkondisi pada tahun 2019 dan 2020, mulai dari mesin, senjata meriam Cockerel MK3 90mm, hingga berbagai perangkat elektronik. Sudah di upgrade ya guys. Mantap. 2. T-54 T-55. Wah, gede ini ya. Gede ini. Di saat yang sama Uni Soviet mengembangkan tank PT-76, mereka juga mengembangkan main battle tank pertamanya, yaitu T-54 T-55. Seri tank ini mulai digunakan oleh Soviet sejak tahun 1948 dan lagi, diperkirakan hingga 100.000 unit yang telah diproduksi dalam kurun waktu kurang lebih 37 tahun sejak awal pembuatannya di tahun 1946. Lagi jumlah lama. Signifikan ini menjadikan T-54 T-55 memegang rekor tank yang paling banyak diproduksi sepanjang sejarah dan yang paling tua diproduksi oleh Kharkov Locomotive Factory sekarang Malaysia dan Ural Vagon Zavod. T-54 T-55 dipersenjatai dengan meriam berkaliber 100mm sebagai senjata utama dan senapan mesin gede berkaliber 7,62 dan 12,7mm sebagai senjata sekunder. Tank ini dibekali modal mesin V-55 12 liter yang berbahan bakar diesel. Mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 500 horsepower dan 800 horsepower untuk versi yang lebih baru. Dengan mesin ini mampu menggerakkan tank dengan bobot 36 ton ini hingga kecepatan maksimum 51 km/jam dengan daya jelajah hingga 325 km. Bahkan luar bisa biasa. Bertambah lagi hingga 610 km dengan tangki ekstra. T-54 T-55 memiliki dimensi yang hampir sama, yakni panjang keseluruhan sekitar 9 meter, lebar 3,3 meter, dan tinggi 2,4 meter serta diawaki oleh 4 orang kru. Ada 4 negara besar, ASEAN yang mengoperasikan tank ini, negara yakni apa itu? Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Pada masa perang Vietnam, militer Vietnam mengakuisisi tank ini sebanyak 600 hingga 800an unit 600. Untuk head-to-head langsung dengan M48 Patton milik Amerika Serikat. Kemudian Kamboja, Laos, dan Myanmar pun ikut serta mengakuisisi tank ini dalam jumlah yang cukup masif pula. Murah, mudah, dan modern adalah julukan yang tepat untuk tank ini. Murah dari segi produksi, mudah dalam perawatan, dan modern berdasarkan tingkat kemungkinan tune-up, membuat tank ini masih dioperasikan oleh banyak negara. Hingga saat ini, baik Kamboja, Laos, Myanmar, maupun Vietnam masih mengoperasikan tank ini untuk angkatan darat mereka, tentunya dengan beberapa upgrade dan penyesuaian. Iya, benar. Masih boleh digunakan ya setelah di-upgrade ya. Mantap. 1. T-34. T-34. Terakhir, ada tank medium juga buatan Uni Soviet yang mulai digunakan pada tahun 1940. Juga buatan Soviet dari tahun 1940 sampai 1958. Paling walaupun kakek, lapisan baja dan senjatanya kemudian diungguli oleh tank lainnya pada era itu, T-34 sering disebut sebagai tank paling efektif, efisien, dan memiliki desain paling berpengaruh pada Perang Dunia Kedua. T-34 adalah tulang punggung andalan utama Tentara Merah pada Perang Dunia Kedua Soviet dan diekspor secara meluas setelah itu. Tank ini awalnya memegang rekor dengan produksi terbanyak, yakni sekitar 84.000 unit, walaupun pada akhirnya diungguli oleh tank T-54-T-55 yang kita bahas sebelumnya. T-34 memiliki berat 26,5 ton, panjang 6,68 meter, boleh digunakan, lebar 3 meter, dan tinggi 2,46 meter, serta dioperasikan oleh 4 orang kru. 4 orang kru? Digerakkan oleh mesin tipe V2 berbahan bakar diesel yang menampung 12 buah silinder. T-34 mampu menjelajah hingga 330 km dengan kecepatan maksimum hingga 53 km per jam. Masih relevan. Tank ini dipersenjatai dengan meriam utama F-34 berkaliber 76,2 mm, kemudian dilengkapi senjata sekunder 2 unit senapan mesin berkaliber 7,62 mm. Wow. Nah,
T-34 yang telah digunakan setidaknya oleh 40 negara ini juga turut serta dalam beberapa agresi militer negara-negara Asia Tenggara seperti Perang Vietnam. Vietnam Utara menggunakan tank ini sebagai pendukung kekuatan militer saat mereka melawan Vietnam Selatan yang disokong oleh Amerika Serikat. Pada saat itu sebanyak 200 hingga 400 unit T-34 merayap di atas tanah Vietnam. Selama konflik perang saudara di Laos tahun 1959 sampai 1975, T-34 juga digunakan oleh kekuatan militer Laos. Sekarang tinggal angkatan darat Vietnam saja di Asia Tenggara yang masih mengoperasikan tank ini. Ada sekitar 45 unit T-34 yang masih aktif dan digunakan Vietnam hanya untuk pelatihan dan pertahanan pantai di daerah terpencil. Masih lagi ya bisa untuk digunakan. Jadi itulah dia 5 tank tempur paling tua yang masih beroperasi di Asia Tenggara menurut Silima. Nah, sebenarnya masih ada satu jenis tank lagi yang masih aktif di Asia Tenggara dan lebih tua dari sebagian besar tank yang kita bahas tadi. Tank itu adalah M3 Stuart, sebuah tank ringan buatan Amerika yang mulai digunakan pada tahun 1941. Ini lagi kecil ya. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang pernah dan dalam tanda kutip masih mengoperasikan tank ini adalah Indonesia. TNI Angkatan Darat memperoleh tank ini dari kolonial Belanda pada tahun 1950 dan ternyata saat ini masih aktif sebanyak satu unit. Namun hanya digunakan untuk tujuan teater dan seremonial. Kabarnya tank ini ditempatkan di pusat senjata kavaleri di kota Bandung. Oh, di Bandung. Itu dia guys. Wah, seronok sekali Bang Lee menontonnya. Ya, baru Bang Lee tahu ya, banyak sekali tank-tank yang lama namun telah diperbarui, di-upgrade sistem senjatanya ya. Jadi masih boleh digunakan hingga sekarang. Bang Lee ingin tahu guys, Bang Lee penasaran ingin tahu ya, adakah tank-tank tempur yang lama ini ya, gimana keadaan situasi di dalamnya? Gimana kru-krunya, macam mana kru-kru mengoperasikan tank-tank ini? Adakah di dalam tank-tank ini mempunyai penghawa dingin ataupun aircon? Kerana tank-tank ini ya sudah lama, kakek-kakek gitu ya. Sudah adakah sistem air condition? Ataupun hanya menggunakan ya kipas untuk kru-kru di dalam tank ini? Kalau teman-teman mempunyai informasi dan maklumat mengenai ya ataupun mempunyai pengalaman sudah pernah masuk ke dalam tank-tank lama ini ya, boleh sharekan pengalaman ataupun maklumat informasi itu di ruangan komen. Adakah tank ini menggunakan aircon ataupun tidak? Bagaimana operasi di dalamnya? Adakah pilotnya duduk seperti membawa mobil kereta ataupun pilotnya berbaring? Sila kongsikan di ruangan komen. Bang Lee penasaran ingin tahu ya guys. Jadi inilah sebab inilah Bang Lee menonton dan mereact sesuatu yang baru kerana ingin berkongsi pengetahuan dan informasi dengan teman-teman semua. Tidak kisahlah dari Indonesia ke dari Malaysia ke dari Brunei, dari Singapura, seluruh ASEAN ataupun Asia yang menonton channel dan video reaction Bang Lee ini. Bang Lee hanya ingin berkongsi pengetahuan sesuatu yang baru. Jika teman-teman mempunyai informasi atau maklumat yang details mengenai sebarang apa juga yang Bang Lee kongsikan, boleh bahas, kongsi pendapat dan pandangan di ruangan komen. Bang Lee alu-alukan ya, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita bahas, kita bincang yang positif, tidak ada salahnya guys. Okey? So, jangan lupa ya, kongsi dengan Bang Lee, ada aircon ataupun tidak di dalam tank tempur yang tua-tua ini ya guys. Sampai sini dahulu, terima kasih kerana sudi menonton video kali ini bersama Bang Lee. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.